aku kayak setan. Kamu ngaca nggak? Kau pikir kamu lebih mulia dari semua orang di sini? Iya. Makin di sini makin kasar sama aku. Padahal aku nggak tahu aku salah apa sama kamu. Kuat Ali. Kamu jangan munafik ya. Hati kecil kamu pasti kamu tahu kan. Apa yang sudah membuat aku marah sama kamu? Enggak, aku nggak tahu. Yang aku tahu cuma satu. Semua masalahnya datang dari Najwa. Diam kamu. Jangan pernah kamu menyebut-nyebut Najwa. Najwa itu urusan pribadi aku, bukan urusan kamu. Sampai kapanpun aku akan terus ngomong Najwa, 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 karena dia udah ngerusak semuanya, Aldi. Kalau kamu terus neken aku kayak gini, aku gak akan segan-segan ngancurin Najwa. Kamu berani mau nyakitin Najwa? Ingat, kalau sampai kamu nyakitin Najwa, detik itu juga, aku akan menceraikan kamu. Aku gak peduli kamu lagi hamil atau tidak. Dan aku ingatkan sekali lagi, kamu gak akan mendapatkan spesial pun dari aku. Makin kawat. Kalau sampai Aldi menceraikan Anita, itu artinya Mami. Mami ngapain di sini? Dion, kamu ngagetin Mami. Lagi ngoping. Dion, kamu harus menghentikan kericuhan ini. Jangan sampai Aldi berbuat semena-mena terhadap Anita. Lah, kenapa Mami harus mencampuri urusan pribadi mereka? Bukannya ini tujuan kita? Untuk membuat Aldi stres, lalu dia akan kalah. Dengan begitu, aku akan menguasai semua harta kekayaan Papi. Dion, persoalannya gak segampang ini. Aldi mengancam Anita untuk menceraikannya. Kalau sampai Aldi cerai sama Anita, berantakan sudah semua rencana yang sudah kita susun dengan rapi. Kamu harus berbuat sesuatu, Dion. Udah. Urusan Aldi biar aku yang handle. Biar aku yang tenangkan dia nanti. Kamu harus buat Najwa menjauh dari Aldi. Jangan sampai dia makin tergila-gila sama Najwa. Aldi kan emang tergila-gila sama Najwa. Dion, jaga mulut kamu. Mami gak suka kamu ngomong seperti itu. Kamu harus pintar bersiasat. Jangan kamu terlena dengan kedudukan kamu sekarang. Karena kapan saja Aldi bisa mendepak kamu. Lalu apa yang harus aku lakukan, Mi? Apa aku ambil jalan pintas? Udah gini aja deh. Mami sekarang kasih tahu ke aku, saranin ke aku apa yang harus aku lakukan. Aku pasti akan dengerin kata Mami. Kamu harus mempersatukan Anita dan Aldi lagi. Mami gak peduli, meskipun harus ada yang dikorbankan. Siapa yang mau dikorbankan, Mi? Najwa. Karena Najwa yang menjadi sumber perpecahan Aldi dan Anita. Tapi ingat, Dion. Jangan sampai ada pertumpahan darah. Jangan ada yang dibunuh dulu. Mami tidak mau berurusan dengan polisi. Cukup mamanya Aldi saja yang kita lenyapkan. Kecuali kalau terpaksa, lakukan. Papa, aku pulang. Selamat datang, putriku tercinta. Bagaimana perjalanan kamu? Pekerjaan kamu lancar? Sangat lancar, Pak. Perjalananku sangat indah karena Rehan menemani aku. Apa bayangkan, Pak? Dia menunggu aku seharian di airport New Delhi. Dia begitu setia sama aku. Ya. Papa senang mendengar itu. Dan Papa memang percaya kalau Rehan adalah laki-laki yang baik. Terima kasih, Tuan Chopra. Rehan, saya minta maaf kalau selama ini saya kurang percaya pada kesetiaan kamu. Tapi sekarang saya tahu bahwa kamu sangat memperhatikan putri saya. Dan saya juga yakin sekarang Priti telah mendapatkan laki-laki yang baik.
dan pasti bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga. Tentu saja, Pak. Kenapa Papa masih meragukan Rehan? Dia begitu sopan dan begitu baik memperlakukan aku. Bahkan, dia tidak mau menyentuh aku karena kami belum muhrim. Ya, ya, ya. Kamu ngapain sih muja-muja dia? Dia tuh gak pantas dipuja, dia tuh cuma perempuan yang udah ngerusak semuanya. Diam kamu! Kamu pikir kamu lebih baik dari dia? Iya! Sejak Najwa nikah sama Rehan, kamu tuh jadi berubah tau gak? Kamu udah gak bisa dikendalin lagi. Kamu masih cinta kan sama Najwa? Ngaku aja. Walaupun kamu gak ngaku, aku bisa lihat kok dari mata kamu kalau kamu masih cinta sama Najwa. Tapi kamu harus sadar, Ali. Dia itu udah nikah sama Rehan. Kamu jangan ngajarin aku gimana caranya mendapatkan Najwa. Terus kamu pikir Rehan mau gitu ngelepas Najwa ke tangan orang yang kasar kayak kamu, yang gak punya perasaan kayak kamu? Sekalipun kamu cerain aku pastikan kalian berdua gak akan bersama lagi. Aku sumpah aku gak akan biarin kamu dan perempuan cacat satu ginjal itu balikan lagi. Tampar aja. Ayo tampar, kenapa berhenti? Aku ini laki-laki. Pantang buat aku untuk menyakiti perempuan. Apalagi perempuan itu perempuan licik seperti kamu. Ngajar ya kamu. Kamu juga bukan laki-laki yang baik, Aldi. Terserah kamu mau ngomong apa. Tapi itu sama sekali tidak akan merubah nilai kamu di mata aku. Kenapa sih? Kamu selalu bilang aku bukan perempuan baik-baik. Padahal kamu ingat kan? Kamu udah ambil keperawanan aku waktu itu. Kamu tahu? Aldi. Lebih baik kamu bersabar. Kamu tidak usah bicara apapun. Sekalipun kamu sudah tahu semua yang dilakukan perempuan ini adalah rekayasa. Tunggu saja. Saatnya akan tiba untuk membalas persekongkolan Dion dan juga perempuan ini. Kenapa diam? Lanjutin, kamu mau ngomong apa tadi? Hah? Kamu pasti nyesel kan udah bilang aku bukan perempuan baik-baik. Kamu lihat aja. Begitu kamu udah ngelahirin anak ini, aku akan ngelakuin tes DNA. Kita lihat, benar atau tidak itu anak aku.